Warga di sekitar Kali Sekretaris Tanjung Duren, Jakarta Barat berusaha memasukkan ular sanca kembang yang baru saja ditangkap ke dalam karung. Sedikitnya 4 orang dewasa diperlukan untuk menjinakkan ular sepanjang 3 meter yang ditangkap dari dalam bantaran kali. Dengan sangat hati-hati, warga mendekatinya dan berhasil menariknya dari bantaran kali ke daratan. Ya, biasa kita bertiga kerjasama. Kalau nggak kerjasama nggak bakalan bisa dapat. Pakai umpan? Enggak. Nemplok. Makanya blok semua. Jadi adanya pas di kali? Iya, di kali. Itu habis gimana? Makan lagi? Ya mungkin kita nggak tahu ya kalau habis makan apa enggaknya. Soal tadi pas jalan kita ngeliat. Diintip. Dia mulai ya kita susun. Di pinggiran kali berarti? Iya. Berapa panjang ini? Ya bisa 2 atau sampai 3. Soalnya ini ngelipet badannya. Ini ular apa sih? Sanca. Ini apa? Sanca batik. Batik ini? Batik. Rencananya, warga akan menyerahkan ular sanca batik ini ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Namun jika ada orang yang ingin membelinya, warga akan menjualnya. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.